Sekarang kita berada di lahan perkebunan tumpang sari, jagung, dan kakao. Nah, seperti ini kondisinya. Jagungnya sudah mulai ini ya. Mulai tinggal tunggu waktu untuk dipanen. Nah, di selanya kakao. Seperti ini. Jadi untuk lahan kakao yang masih berumur 1 hingga 2 tahun masih bisa ditanami jagung di selanya. Nah, kalau ditanami jagung di selanya kondisinya kurang lebih seperti ini. Kita berjalan lagi. Jagungnya sudah mulai tua. Kakao di sini ditanam dengan sistem tumpang sari. Untuk kakaonya sendiri itu merupakan kakao perbanyakan sambung pucuk. Kebun ini setelah jagungnya dipanen, selesainya akan dikumpulkan di sekitar batang tanaman kakao. Ini bisa menyumbang hara dan bahan organik untuk tanaman kakaonya. Kita lihat di sini. Nah, tanaman jagungnya itu bekasnya seperti batang, daun. Itu dikumpulkan mengelilingi batang tanaman kakao. Kita lanjut. Sebelah sini juga sama ya perlakuannya. Jadi sistem tumpang sari ini memberikan hasil yang berlipat ganda bagi petani. Di satu sisi bisa menghasilkan kakao, di satu sisi juga bisa menghasilkan jagung. Jadi keuntungan petani dua kali lipat. Petani dapat hasil dari kakao dan petani juga dapat hasil dari jagung. Oke. Kita lanjut.
Untuk jagungnya akan dipanen sekitar 1 atau 3 hari yang akan datang. Melihat kondisi pertanaman kakao yang seperti ini, masih bisa ditanami jagung untuk satu kali lagi. Karena tajuk tanaman kakaonya belum saling menyentuh. Seperti ini kondisi tanaman kakao yang ditumpang sarikan dengan jagung. Untuk sisa seresah ini merupakan hasil pertanaman sebelumnya yang dikumpulkan di sekitar tanaman jagung. Nah, bisa kita lihat seresahnya sudah mulai melapuk menjadi bahan organik. Begitu pula dengan jagung yang ditanam sekarang, jika sudah panen maka seresahnya akan dikumpulkan dan dibuat menumpuk lagi di sekitar tanaman kakao. Kita coba lihat apa yang ada di bawah seresah ya. Bisa kita lihat di sini tanahnya sangat berbeda di sini dan di sini. Ada perbedaannya. Ini tanahnya lembab. Jadi sistem ini baik digunakan untuk khususnya untuk musim kemarau, menjaga evaporasi tanah berlebihannya. Itu selain tanaman jagung, daun-daun kakao yang mering pun dapat dikumpulkan. Menjaga kelembaban tanah, terutamanya pada musim jadi sistem tumpang sari ini selain memberikan benefit dari segi materi juga memberikan benefit dari segi lingkungan. Di depan kita sekarang ada tanaman kakao jenis klon 45. Bunganya sangat banyak ya. Nah, di sini kita lihat juga ada tunas airnya. Nah, tunas air ini sebaiknya dibuka ya supaya hara dari tanah itu lebih terkonsentrasi pada bagian bunga yang akan membentuk buah. Ini dapat menjadi saingan dalam menyerap hara ya. Nah, untuk lahan yang sebelah sini bisa kita lihat dari jenis seresahnya. Ini seresah tanaman padi. Jadi sebelumnya di sekitar tanaman kakao ini ditumpang sarikan dengan tanaman padi. Tanaman padi. Ini sudah mulai melapuk banyak nih. Tanahnya beda kan?
sangat berbeda dengan nih. Sangat berbeda.